Jabatan Pendaftaran Negara JPN tidak membenarkan pemakaian tahanjak untuk gambar kad pengenalan ataupun MyCard. Ketua Pengarah JPN Datuk Ruslin Jusop berkata buat masa ini belum ada keperluan untuk pihaknya mempertimbangkan sebarang cadangan mengenainya. Bagaimanapun, menurut Datuk Ruslin, JPN sedia melihat kewajarannya sama ada boleh dilaksanakan atau tidak. Katanya berbeza dengan pemakaian songkok, ia dibenarkan kerana sudah sekian lama dipraktikkan. Songkok sebenarnya daripada asal dulu, daripada sudah lama sebenarnya songkok kita benarkan pakai. Ada kes-kes di mana ada di kalangan apa ni pelanggan kita yang datang sendiri ke pejabat, kita pun sudah bersongkok. So mereka dibenarkan untuk bersongkok ataupun berkupiah. Itu adalah yang amal arahan yang sudah lama kita laksanakan sebenarnya. Tetapi tanjak masih belum lagi ada kajian ataupun perkara yang untuk kita melaksanakan pada masa hadapan. Datuk Ruslin ditemui selepas majlis pelancaran kemudahan e-payment dan penyerahan dokumen pengenalan diri di Ibu Pejabat JPN Terengganu di Wisma Persekutuan Kuala Terengganu siang tadi. Sebelum ini, Persatuan Aktivis Busana Melayu ABM mencadangkan agar kerajaan mempertimbangkan pemakaian tanjak untuk gambar dalam kad pengenalan MyCard. Presiden ABM Syahrul Fazli Muhammad Zainal berkata, tanjak adalah sebahagian daripada pakaian tradisional yang sama taraf dengan songkok dan kopiah yang dibenarkan untuk digunakan dalam kad pengenalan MyCard ketika ini.